Khalilullah Syed Muhammad. Kita masih berada pada bab wajibnya, bab pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Allahumma salli Syed Muhammad. Kita berada pada hadis yang ke-666. Hadis 666, wa'an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal muqsitina 'indallahi 'ala bukan khairu athimmatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِي أَئِمَّتُكُمُ الَّذِينَ تُبْغِذُونَهُمْ وَيُبْغِذُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin di kalangan kamu ialah orang yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu, serta kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kamu ialah orang-orang yang kamu membenci mereka dan mereka membenci kamu, serta kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Aku berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita tidak membangkang saja atau merontak saja kepada mereka? Adakah kita memerangi mereka? Kata Nabi SAW, tidak, selagi mereka mengerjakan solat di tengah-tengah kamu. Tidak, selagi mereka menegakkan solat, mendirikan solat bersama dengan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, dalam hadis ini cerita tentang Sallallahu Alaihi Muhammad, ciri-ciri pemimpin yang baik. Dan kalau ada ciri-ciri pemimpin ni yang baik ni, maka kita tak boleh memerangi dia. Perang ni dengan maksud mengangkat senjata. Dia berbeza dengan salah faham tentang hadis ni. Kita ni, negara kita ni ada sistem, dia panggil sistem demokrasi. Demokrasi ni satu sistem yang dibuat walaupun dia bersumberkan daripada barat, tapi dia salah satu daripada jalan cara untuk memilih pemimpin. Nah, dia buat sistem demokrasi, masuk undian, undi. Siapa yang banyak undian maka dialah dia jadi pemimpin. Jadi tak boleh nak guna konsep demokrasi ini dengan nak guna hujah hadis ni untuk oh, kita ni tak boleh duk jatuhkan pemimpin ni pasal Nabi larang dalam hadis ni. Bukan maksud begitu. Maksud daripada hadis ni, ulama' sebut, ialah mengangkat senjata. Mengangkat senjata memerangi dia. Kena faham hadis, kena faham tu elok-elok. Jadi guna hujah hadis ni, dia kata, jangan duduk pergi, dah dia menang, dia dah jadi pemimpin, jangan duduk pergi, jangan apa, jatuhkan dia dengan pilihan raya tu, tak betul lah. Memang sistem dia macam tu. Kita punya hak untuk pilih siapa yang paling baik dengan kita, sebab di sistem yang dibenarkan dalam undang-undang. Maksudnya bila masuk pilihan raya, orang ni kita rasa kau ni lebih baik, kita pangkah dia, kita undi dia, lalu dia menang. Itu sistem ni yang kita boleh ikut. Kita ni, Nabi kata jangan perang dia, waktu perang ni masuk mengangkat senjata, tapi yang tu tak boleh. Kan, macam kita tak puas hati dengan dia apa mah lah ni, kata kan, kita pun kita tuan-tuan semua jom ikut saya, apa-apa hari ni kita akan turun ke Putrajaya, kita bawa seorang senapang, kau ni bawa senapang, kau ni bawa pedang, bawa apa, bawa senjata pun, kita pergi perang. Lepas tu tak boleh, tak dibenarkan pada syarak.
selagi mereka berdiri sebelah di kalangan kita. Baik, Allah SWT semua. Pertamanya, sebaik-baik pemimpin di kalangan kamu ialah yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu. Itu syarat dia. Dia cinta dekat rakyat dia, dia sayang kat rakyat dia sungguh-sungguh, dan dia berusaha sesungguh sedaya upaya dia untuk bagi kesenangan, ketenangan, kebaikan kepada rakyat dia. Ya, Saidina Muhammad. Dan disebabkan demikian, kita pun sayang kat dia. Kita pun sayang kat dia. Dia mendoakan kita, Saidina Ali Muhammad. Dan kita pun doa juga kat dia. Maksudnya sayang sungguh-sungguh tu, sampai doa-doa, ya Allah bagilah kebaikan dekat dia, bagilah kesihatan dekat dia, bagilah kekuatan dekat dia. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin pula siapa? Ialah orang yang Saidina Ali Muhammad, dia benci kat kita, kita benci kat dia. Dia pemeluat kat kita, benci sungguh. Dan dia buat segala macam untuk merosakkan, musnahkan kita. Kerana kita fikir, eh, ada lagu tu nak? Ada. Saya baru balik Syria semalam. Saya pergi tiga negara. Saya pergi ke Jordan, saya pergi ke Turki, saya pergi ke Syria. Jordan, di Jordan ada pelarian-pelarian daripada Syria. Melarikan diri, pergi duduk dalam khemah di Jordan, di sempadan Saidina Muhammad, dekat Mafraq. Mafraq. Khemah, dia duduk dalam khemah tu dah 11 tahun, 12 tahun. 12 tahun duduk dalam khemah. Bila kita sampai tu, budak-budak amai, budak-budak amai. Kecil budak-budak. Saya fikir 12 tahun budak-budak ni, depa memang lahir di khemah, lahir di khemah tu. Dia membesar di khemah tu. Sepanjang daripada usia depa, depa tak pernah kenal rumah tu apa dia. Ha, saya faham. Khemah-khemah terpan tu, kain terpan tu. Dia ada fikir khemah elok tu, khemah kain terpan tu. Depa duduk dalam tu. Pasal apa depa duduk dalam khemah ustaz? Tak boleh balik tempat dia. Yang paling sedih sekali dekat Syria sendiri. Depa khemah di Syria sendiri. Depa duduk, dia panggil pelarian dalam negara. Saya tanya dekat dia, berapa lama dah pak cik duduk sini? 7 tahun. Pak cik, kampung asal tahu mana? Dekat sini juga. Sebelah selatan. Berapa jauh dari sini? Jauh dah. 18 kilometer. Pasal apa? Tak balik kampung. Tak boleh balik. Pasal apa? Tengah perang. Macam nak mudah faham, macam kita sekarang ni dengan Parit Buntak. Asal mana pakcik? Parit Buntak. Lepas tu, pasal apa tak balik? Parit Buntak tengah perang. Duk usah kena bom, usah kena bom, usah kena tangkap, usah kena bunuh. Tak selamat duduk kat sini. Patut lah 7 tahun dah tak boleh balik. Allahumma salli Muhammad. Jadi subhanallah. Pasal apa perang? Kesian, kesian. Budak-budak Ustaz, surah Fatihah tak arti baca. Saya Muhammad membaca tak ada, buta huruf. Illiteral. Buta huruf, langsung tak baca. Makanan tak ada. Pasal apa tak ada makanan? Tak ada kerja. Pasal apa tak ada kerja? Dan memang tak ada kerja. Tengah bergolak perang. Allahumma salli Muhammad. Saya jumpa seorang budak tu, umur 9 tahun, mata buta dua-dua belah. Mata buta dua-dua belah. Saidina Muhammad. Pasal apa buta? Pasal kesan daripada bom kimia. Waktu dia elok, dia lahir saja baby tu, dia pun jatuhkan bom, mak dia mati. Dia kesan pada bom tu, mata belah ni buta, belah ni tak ada langsung, tak ada mata. Saidina Muhammad, kesan daripada perang. Pasal apa? Pemberontakan. Pemberontakan berlaku Arab Spring waktu itu. Arab Spring ni kebangkitan rakyat, kebangkitan orang-orang Arab menentang pemimpin-pemimpin banyak negara waktu itu. Tunisia, Mesir, Aljazair, Ustaz Muhammad, banyak negara lah waktu itu, negara Arab termasuklah di Syria, kebangkitan rakyat.
untuk menjatuhkan pemimpin adalah tukang sepak tu. Dia bangun rakyat. Ada negara yang berjaya, Saleh Aziz Muhammad mengambil alih kepimpinan negara tu dengan kebangkitan tu. Saleh Aziz Muhammad antara dia ialah Mesir. Bila berlaku pilihan raya tu dimenangi oleh Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh, waktu tu dilantik Mursi jadi presiden. Tapi akhirnya digulingkan balik. Dan akhirnya Mursi dan ini ditangkap dan akhirnya dijatuhkan hukuman bunuh. Termasuk yang berlaku kebangkitan tu adalah negara Syria. Rakyat dia bangkit ramai-ramai buat demonstrasi. Tapi tindakan yang diambil oleh kerajaan dia waktu tu ialah bunuh rakyat dia balik. Oh, dia bangkit tu, dia serang dan dia bunuh balik rakyat dia. Kita demonstrasi juga. Sazali pun pergi turun kat Kuala Lumpur itu ni. Syarimun turun juga pakai baju kuning. Kena tembak dengan ayak gas medih, kena tembak dengan ayak ya. Ayak getai tu. Kena tembak dengan gas medih mata je. Lepas tu balik duduk rumah lah, duduk garu-garu gitu lah. Getai gitu 3-4 hari. Tapi depa sana tembak. Tembak dengan peluru-peluru hidup. Tararararar, mati, ramai yang mati. Siapa yang merontak ditangkap. Dia punya Saleh Selamat sampai ke tahap SB-SB dia duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah sendiri. Kita duduk dalam rumah, kita duduk makan dengan ahli keluarga kita. Ada salah seorang daripada ahli keluarga kita tu ialah SB. Yang kita sendiri pun tak tahu. Sampai macam tu keadaannya. Tak tahu pemain masuk park kena tangkap je. Siapa pun tak boleh cakap tentang kerajaan dia. Tak boleh cakap pun main sikit. Siapa sebut sikit, saat kena tangkap. Punya dahsyatnya waktu tu. Jadi Saleh Selamat jadi rakyat dia bangkit memberontak. Akhirnya bunuh. Dan bila diserang balik dia dengan bila dibunuh rakyat dia sendiri, maka rakyat dia bangkit dan buat ketenteraan. Dia pun buat tentera dia pun sendiri. Dia dapat supply daripada ni pun untuk serang balas. Dan peperangan tu berlaku dah 12 tahun dah. Apa ni? Negara musnah. Hancur. Bila berlaku je ni, pekat-pekat ambil kesempatan lah negara minyak banyak. Negara luar mula masuk. Tukang provoke. Dia panggil civil war. Dia peperangan apa? Peperangan saudara. 12 tahun. Hancur. Negara hancur. Anak-anak lah ni tak reti baca. Bayangkan 10 tahun, 20 tahun akan datang ni, pelapis yang akan memimpin negara. Tapi dia tak reti, tak ada. Membaca tak reti apa pun. Hidup dalam khemah. Hidup dalam khemah masing-masing. Sedih oh tengok baby Saleh Aziz Muhammad tak ada susu, tak ada. Mak dia kata apa, tolong anak saya ni tak ada susu, tak ada lalat duk urung muka. Kita tengok tak boleh ha, kita duk tinggal nikmat kita dapat banyak susu. Waktu tu bila berlaku pemberontakan waktu tu memang nampak obviously Saleh Aziz Muhammad orang, sebab kita faham bahawa yang betul dia ialah rakyat dia. Yang betul lah rakyat dia. Waktu memang nampak macam tu. Sampai ke tahap peperangan ni bukan lagi peperangan ni, sampai dia jadi peperangan akidah pasal pemimpin dia Syiah. Kita tengok macam mana rakyat dia kena dipukorek lubang, letak dalam lubang sampai dekat lihat. Kemudian Saleh Aziz Muhammad dia kata katakan asyhadu alla ilaha illa bashar, tidak ada Tuhan yang sembah melainkan bashar. Bashar tu tuan dia. Tak kata mimpi dia. Dia ambil, dia ketuk-ketuk kepala dia, kejam dengan batu. Dahsyat tu. Duduk dekat sanak, dekat dinding macam tu. Tentera dia ambil pisau satu, cucuk kat belakang tu, tak torih tu, tak macam tu. Dahsyatnya keadaan. Yang dia buat tu siapa? Rakyat dia sendiri. Oh, rakyat dia sendiri. Bila apa? Bila berlaku. Tapi sebelum sampai tahap tu, ada seorang ulama yang sangat masyhur, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ulama ni sangat hebat, dia bukan setakat di Syria saja, di seluruh dunia. Syekh Said Ramadan Al-Buti, dia mula-mula dia cenderung untuk kepada rakyat lah. Satu hari dia bercakap dalam stesen TV, dia kata bertaubatlah. Dia kata saya nak ajak, dia kata, saya ni bukan seorang ulama yang hebat. Saya ni ulama yang tak reti. Ada lagi ulama-ulama hebat yang lain. Tapi Allah telah memberi mimpi pada saya.
yang Syria ni akan boleh untuk menjadi kembali aman. Boleh. Apa dia syarat dia? Kita bertaubat. Kita minta ampun pada Allah. Dia suruh berhenti. Rupanya Allah bagi kat dia mimpi. Dia lihat, dia melihat Syria jadi hancur sehancur-hancurnya. Syria akan jadi hancur sehancur-hancurnya. Yang kita tengoklah ni, dia dah mimpi dah waktu tu. Dia mimpi. Dia suruh rakyat berhenti. Jangan perang lagi, sudah. Cukup. Waktu tu orang kata dia dah mula beralih kepada kerajaan. Orang tuduh dia, kata dia dapat rasuah. Orang tuduh dia macam-macam. Padahal dia Allah bagi kat dia mimpi tu. So taubat tu, berhenti, jangan terus lagi. Cukup. Cukup pemberontakan ni, cukup. Pemberontakan bersenjata. Orang kata dia dah mula, dia dah tak betul dah. Dia dah apa semua. Dah jadi jadi apa, penyebar mimpi-mimpi lah, macam-macam khurafat macam dia. Akhirnya dalam satu kuliah dia, kuliah tafsir dia pagi tu, dia pemain bom dekat meja dia. Dia pemain bom kat meja dia. Waktu meletup bom tu, tengah rakam live macam ni. Waktu meletup bom tu, dia masih sesemat, dia masih sedar, dia sedar. Ada seorang lelaki main kat depan dia yang kononnya seperti nak menolong dia. Dia macam nampak orang tu yang bunuh dia, pergi dia mati. Akhirnya dia mati sedang baca kitab tafsir. Sedang baca kitab tafsir. Pasal apa? Pasal depa dah tak apa, kata dia dah mula ni. Tapi itulah kesan daripada, dan sampai ke hari ni negara hancur sehancur-hancur. Nah, saya Muhammad. Saya pergi ke satu tempat nama Idlib. Idlib ni dia sempadan dengan Turki. Di situ ada satu bahagian tempat dia, asal penduduk dia hanya 500 ribu orang, 400 ribu orang. Ni Khadijah. Khadijah, pergi kat kakak. Pergi kakak. Lalu Said Muhammad, selepas daripada peperangan, penduduk dia jadi 4 juta orang. Pasal apa? Pelarian. Dan 1.5 juta masih duduk dalam khemah-khemah Idlib. Jadi Said Muhammad, dan kerajaan yang memerintah Idlib ni ialah kerajaan yang tak pernah diiktiraf oleh dunia. Dia macam bila masuk tu tak ada immigration. Masuk tu dia macam pakai pas lawatan. Dia bagi kita kad pelawat. Tinggal pasport dia bagi kad pelawat, kad putih tu. Habis masuk balik lagi, bagi balik kad tu, dia bagi balik pasport, boleh keluar. Habis macam tu. Orang tak ada kerja. Teruk. Jadi subhanallah, tu kesan daripada pemberontakan. Dia ada pilihan raya. Tapi pilihan raya memang tak betul sekolah. Memang korak betul-betul lah. Kalah dah, tiba-tiba jadi menang. Itu biasalah. Dia punya menang dia tu 90%. Ha. Kemenangan dia 90%. Tanding pilihan raya. Semua orang tengok, oh menang dah ni, menang dah. Kayak menang. Main keluar keputusan, kalah semua. Oh, memang keram waktu tu. Memang tak logik sungguh, tak logik. Tapi itulah keadaan dia. Akhirnya dia tak boleh sabar, dan akhirnya dia memberontak dengan senjata. Dan tapi kesan dia apa sampai hari ini? Jadi Said Muhammad, kata ulama, Nabi SAW pesan, bila berlaku pertemuan sama-sama orang Islam, kalau sama-sama orang Islam, kalau betul takdirnya jadi, dia akan jadi peperangan ni. Kami waktu kami pergi bagi bantuan tu, kesian tengok orang, kesian. Depa ni orang Syria ni, dia bukan jenis orang kasar. Orang Syria ni jenis orang lembut. Dia bukan jenis orang macam Arab yang orang lembut. Kesian kan, dia pemuka orang yang boleh kita bayangkan, orang yang ada cerdik sikit ni, dia muka dia lain sikit. Watak dia lain sikit. Orang yang jenis orang kampung dia lain sikit. Orang yang tak berhati sikit dia lain sikit kan. Tapi bila beratok semua, apa tak semua beratok aja. Ha, duduk semua duduk aja. Kesian tu. Kesian. Budak-budak main tu peluk kita, main tu main cium kita, main apa, macam duk harap sesuatu. Ni tambah nak masuk musim sejuk ni, sejuk sungguh. Kita pakai sampai 3-4 lapis.
Depa budak baby ni stokin pun tak ada. Baby meh pencuk-pencuk pegang kaki sejuk. Stokin pun tak ada nak pakai. Sian. Jadi semallah semat. Allahumma salli Muhammad. Sebab tu Nabi pesan apa? Kalau orang Islam sama Islam perang dan dia suruh kita masuk salah satu tempat dia, Nabi suruh apa? Patahkan pedang. Patahkan pedang maksud jangan campur mana-mana satu. Jadilah kamu seperti salah seorang daripada anak Nabi Adam. Habil dengan Kabil nak bunuh sama-sama mereka. Yang seorang duk provok nak bunuh, seorang kata apa? Nak bunuh aku, bunuhlah. Aku takkan bunuh hang. Ha. Dan kamu terbunuh, itu lebih baik untuk kamu. Macam mana lah dia main dua puak ni? Bila berlaku perang ni, dua-dua kata dia mujahid. Ha. Ada satu tempat nama Murtah. Murtah ni satu kemah. Nabi sebut tentang kemah umat akhir zaman. Nampak tu? Di Syria ni, kan? Allahumma salli Muhammad. Dia bumi Syam. Bumi Syam ni bumi yang diberkati. Kami pi salih alaihi Muhammad. Ada seorang tu mengangkat tangan dia. Dia kata, saya nak ucap terima kasih ni. Dia main seorang tu. Saya nak ucap terima kasih ni. Pasal apa? Pasal setahun dah tak ada siapa main tolong kami. Kita fikir setahun tak ada orang tolong. Pasal apa? Pasal dah 10 tahun dah siapa yang nak bertolong lagi. Dekat Palestin pun teruk juga. Dekat negara lain, negara bergolak lain pun banyak. Setahun dah tak ada orang tolong. Orang pun dah tak larat nak tolong dah kalau sampai 10 tahun. Dah boleh bayang tak? Kita duduk kat sini ni, kampung Bukit Aping ni. Kita buka kampung Bukit Aping ni, katalah tempat kita ni ada 10,000 penduduk dia. Kerja yang ada ni cukup-cukup kat kita aja. Kebun tu lah, dah sawit tu lah. Boleh lah takat 10,000 orang nak kerja kat tempat ni. Kedai makan tu sikit ada orang kerja. Apa ni, kedai runcit tu ada orang kerja sikit. Madrasah kita ni ada lah 20 orang kerja. Tahu-tahu mai duduk kat kampung kita ni 1 juta orang. Faham maksudnya? Takkan nak pergi ambil kebun sawit tu sampai 100 orang kerja. Padahal dia 2 orang kerja cukup dah. Kita ni madrasah ni takkan 10 orang kerja boleh lah. Takkan nak ambil sampai 100 orang, nak bayar gaji lagu mana? Itulah yang duk kata apa? Wah, ustaz dia pun tak pergi kerja kan? Nak pergi kerja tu, orang dah terlalu ramai. Nak kerja lagu mana ni? Sampai ke tahap, mereka nak kerja juga. Mereka pergi kerja dekat ladang-ladang zaitun. Bergilak. Hari ni hampa kerja 10 orang, esok 10 orang kerja pula. Orang yang kerja 10 ni silap-silap bulan depan pula pun dia dapat kerja sekali lagi. Sehari pi kerja dapatlah $5. Ha ni, kami bergilak-gilak kerja, tak ada kerja nak buat macam mana. Oh tu. Lepas tu ni tu dengar ni lelak. Lepas tu waktu tu Ustaz Nafiah kata, ustaz, saya tak tahu pasal apa hati saya ni sangat dekat dengan orang Syria. Maksudnya bila teringat susah tu, kita ni duk teringat orang Syria, kemudian kita disusul untuk pi tolong orang Syria. Pasal apa tak pi tolong orang Sudan ke? Pasal apa tak pi tolong orang Afrika ke? Pasal apa tentang Syria? Tahu pasal apa? Pasal Syria ni dia bumi akhir zaman. Satu hari nanti semua yang kisah-kisah akhir zaman ni dia akan mula daripada sana. Dan Syria ini Nabi kata apa? Beruntunglah bumi Syam, beruntunglah bumi Syam. Orang-orang yang tinggal di Syria ataupun di Syam ni ialah orang-orang yang terpilih. Itu kita ni bila kita dapat laluan untuk tolong orang Syria ataupun orang Syam ni, maksudnya mudah-mudahan kita ni akan jadi orang-orang yang ada kaitannya dengan orang-orang di Syam. Di Syam, orang di Syria. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan inilah jalan selamat kita. Ada orang langsung tak tahu apa ni, tak tahu dan tak ambil tahu apa. Lepas tu mudah-mudahan dia saya sempat jadi kebaikan kat kita. Baik, salam sejahtera. Jadi
Bila Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata apa, sebuah pemimpin belakanganmu ialah orang yang dibenci kamu, kamu membenci kat depa. Kemudian Ustaz Muhammad, depa laknat kamu, kamu pun laknat depa balik. Meluat aku, benci aku depa ni. Ustaz Muhammad, laknat ni kat mulut kita ya kepada pemimpin tu. Itu seburuk-buruk pemimpin. Kira geram sangatlah sampai doa buruk-buruk kat dia. Dia pun doa buruk kat kita. Boleh tahan sama ni ingat? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugut kita macam-macam tuanlah. Kalau tak hangpa tak ikut aku ni, tangkap hangpa. Sumbat hangpa dalam penjara. Ugut kita macam-macam. Ha. Petroka mai pa rumah macam-macamlah ugut. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu doa yang buruk-buruklah. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tanya Rasulullah, boleh tak kami perang ni pa? Kalau sampai lagu ni lah. Nabi kata apa? La, jangan. Selagi kamu melihat mereka solat bersama-sama dengan kamu. Maksudnya dia masih lagi dalam keadaan dia menzahirkan diri dia sebagai orang yang beriman. Ingat. Kemudian Ustaz Muhammad, Nabi ulang lagi sekali. Nabi kata, Allah bersemat, ma aqamu fikum solah. Selagi dia nampak dia mendirikan solat daripada kalangan kamu. Maksudnya nampak dia orang beriman, maka jangan perangi dia. Saya Muhammad. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, tidak kecuali jika kamu telah melihatnya melakukan kekufuran yang jelas dan kamu memiliki hujah di sisi Allah. Sebuah hadis yang disebut, selagi kamu tak melihat, selagi kecuali kalau kamu tengok dia dah melakukan benda kufur, dia Saya Muhammad buat apa? Buat syirik. Tuan-tuan biasa pi dekat Turki tahun 1924 ialah tahun kejatuhan khalifah. 1924 itulah khalifah yang last, khalifah Said Muhammad Sultan Abdul Hamid kedua ni. Dia buat satu landasan kereta api daripada Turki turun terus sampai ke Madinah untuk mudahkan orang untuk buat urusan haji. Ada station tu lagi. Tetapi Barat melihat dia satu ancaman. Kalau jadi stesen, kalau jadi rel kereta api ni daripada Syams berdatang, sebab dia lajak api sampai Syria, turun sampai ke Madinah, tahu apa akan berlaku? Dia akan berlaku satu kuasa yang sangat besar. Rel kereta api ya. Lalu dia buat apa? Dia buat divide and rule. Peranan daripada Amerika, British, Perancis, paraid tanah-tanah dekat Arab. Ha, ambil tanah ni, aku ambil tanah ni, ambil tanah ni. Akhirnya dia pecah-pecah-pecah. Dan akhirnya cita-cita khalifah waktu nak buat kereta api tu tak berlaku. Depa sendiri pi bom kereta api, depa sendiri pi bom. Siapa yang buat tu? Orang-orang di negara tu. Contoh macam kereta api tu nak lalu mai daripada Perlis sampai ke Said Muhammad, sampai ke Johor, sampai dekat Kedah ni, Kedah tu pi bom tu pasal dia tak mau lalu kat tempat dia, padahal dia sama-sama orang Islam. Pasal apa? Provokasi yang dilakukan oleh Barat. Dan Said Muhammad, dan dalam keadaan negara yang sangat berpegang pada agama, di situ terimpunnya segala ulama, tiba-tiba berubah jadi sekular. Mai seorang pemimpin yang kononnya membawa kefahaman, bawa rakyat, bawa nak bangunkan rakyat dengan kemajuan, nak apa semua, nama Mustafa Kemal Ataturk ni, dia bawa kemajuan dengan sekular, pemisahan secara total daripada pemerintahan dan agama. Akhirnya Said Muhammad, orang-orang Islam, pemimpin apa ni, ulama-ulama ni tangkap semua sebagainya, sampai ke tahap bayangkan orang lelaki tak boleh janggut,
orang perempuan tak boleh pakai tudung langsung, tak ada sembahyang jemaah di masjid, masjid-masjid ditutup. Azan, kalau nak azan juga, azan dalam bahasa Turki, tak boleh azan dalam bahasa Arab. Dia tak boleh siapa pun tunjuk dia orang agama. Dan duduk dalam sekular tu daripada tahun 1920-an sampai tahun 2000. Bayangkan apa lama dia pun, dia pun dia tak reti, tak reti tengok orang pergi semayang ni, pergi mana ni, orang berimpun ramai-ramai nak semayang. Ui, tak ada ni, tak tahu ni apa benda ni, tak tahu. Budak-budak tak tahu semayang jemaah tu apa, semayang tu apa, tak tahu. Tuan-tuan, punya sampai dahsyat macam tu. Padahal di negara yang penuh dengan ulama, tiba-tiba beralih. Tuan-tuan tengok, boleh faham macam mana nak memberontaknya rakyat tu. Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad. Jadi, subhanallah, sampai masjid-masjid dijadikan museum sebagainya lah. Jadi, tuan-tuan, ha, tu, kalau macam tu, tu, ha, tu nampak sangat apa yang dia buat tu nama membawa kepada kekufuran. Waktu ni, ha, bolehlah nak bangkit. Tapi, selagi dia nampak dia semayang, nampaklah dia punya dah, jangan memerangi dia, jangan perang dia. Ha, tapi negara kita ni negara demokrasi. Bila negara demokrasi, ha, pilah mengundi. Pilih mengundi. Kita jatuhkan pemimpin tu dengan undian tu bukan maksud kita perang dia. Wah ni tak boleh ni, tak betul. Nabi Yusuf SAW pesan, jangan perang lagi, nampak dia semayang tak? Dia pergi semayang, tapi semayang bukan takat semayang, pergi tazkirah lagi kat masjid. Ha. Ha, baik ni. Ha, baik. Tapi ada orang lagi baik, ha, tak apa lah, undilah orang yang lebih baik. Tak apa, ini tak termasuk dalam hadis. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya berhenti kat situ, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa dan ketika. Aku lukuh lihada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil وجعلنا من عباد الصالحين وادنا صراطك المستقيم اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين